Mengumumkan juga pemenang dari lomba MLBB Competition. Mana tepuk tangannya untuk MLBB Competition? Langsung ya, kita tampilkan di sini ya. Untuk daftar pemenang dari MLBB Competition. Oke, kita sebutkan ya dari juara tiga dulu ya. Juara tiga e-sport MLBB diraih oleh SMA 101 Jakarta. Perwakilannya boleh maju. Ada SMA 101 Jakarta. Dan juara dua e-sport MLBB diraih oleh SMK Tunas Grafika Informatika. Silakan maju ke depan. Ada perwakilannya juara dua. Dan untuk juara pertama e-sport MLBB diraih oleh SMA 9 Tangerang. Boleh maju perwakilannya teman-teman. Silakan. Ayo adik-adik, jangan malu-malu, segera naik ke panggung, terima ayo hadiah atas usahamu mengikuti kompetisi ini. Yeah. Oke, ini dari SMA berapa nih? SMA 101, juara 3 ya, ini satu tim, beda sekolah ya. Juara duanya dari SMK Tunas Grafika dan juara satunya dari SMA 9 Tangerang. Oke, untuk itu kami mengundang Ibu Silvi Arahman, Kepala Biro Penerima Mahasiswa Baru UMB untuk menyerahkan hadiah untuk para pemenang e-sport MLBB Competition tahun ini. Boleh agak maju ke depan. Wah, ini anak-anak melek teknologi ya, Bu Silvi ya. Dari juara tiga dulu, Bu Silvi. Bawa juara satu, dua, tiga, bawa masa ke sini. Teman-temannya banyak yang ikut, mana? Banyak ya? Ada di belakang, tepuk tangannya mana dong teman-teman semuanya? Yeay! Untuk juara tiga, SMA berapa tadi ya? SMA 101 Jakarta. Dan berikutnya ini akan diserahkan juara dua MLBB Competition SMK Tunas Grafika. Mendapatkan mock up dan juga piala serta ada hadiah. Oke, dan berikutnya untuk juara satu yaitu SMA N9 Tangerang. Baik, untuk Ibu Silvi kami harapkan untuk bisa berfoto bersama setelah ini. Baik, senyum cerah ceria sepanjang masa hari ini untuk Ibu dan adik-adik pemenang juara MLBB Competition OSJ Cup 2024. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih.